minggu kemarin corona di Cina, 2 juta Cina kafir mengucapkan kalimat syahadat masuk Islam. Gak kena virus mereka. Jadi kalaupun virus datang di Indonesia ini, saya yakin dia akan menyerang orang-orang Islam yang munafik. Coba lihat saja nanti. Saya pilek sudah berapa hari ini. Di mobil saya dari Jakarta, sudah 14 tahun saya bawa mobil. Keliling Indonesia. Kalimantan pakai mobil. Ke Sulawesi pakai mobil. Berdakwah ke Manado pakai mobil. Berdakwah ke Aceh pakai mobil. Berdakwah ke sini pakai mobil. Tadi ditanya saya, Pak Yaya bawa sendiri? Yes, dari dulu saya enggak pakai-pakai sopir. Bahkan jamaah juga sering tanya, Ustaz bawa sendiri? Iya. Mana pengawalnya? Itu di dalam, lagi tidur. Begitu mereka intip, anak saya masih kecil, Ibnu Syawal. Pengawal, siapa yang ditakuti? Apa yang mau ditakuti? Beriman tapi ragu-ragu. Bagaimana Ustaz nanti kalau dicegat? Oh iya, di bandara di atas peri, siapa mau tahu? Untung tak dapat diraih, malang tak dapat diduga. Ma'asyaba min musibatin illa bi'idnillah wa mayyubmin billahi yahbi qalbu wallahu bikulli shay'in alim. Tidak ada musibah menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan ke dalam hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kita ini kebanyakan ngomong beriman, tapi khawatirnya lebih besar daripada iman. Nggak usah jauh-jauh, saya kasih contoh. Saya mau datang ke sini saja, panitia itu ragu sekali kalau saya mau datang. Dia tinggal telpon. Saya sudah bilang, saya sudah akan datang. Insya Allah datang. Yang dia, ini saya terus bilang, oh memang beda ya. Orang hanya ngaku Islam dengan beriman kepada Islam memang beda. Di mana-mana kalau Ustaz tidak hadir, pasti dia ngomong, saya enggak bisa hadir. Itu Ustaz begitu. Sedangkan di pendeta saya disiplin. Telepon terus ganggu saya di jalan. Dia telepon terus, dia terlalu takut. Saya sudah bilang, saya sudah di sini. Posisinya sekian jam. Lagi pula antum itu orang Islam, lagi menantikan sesuatu, jangan seperti Cina menunggu babu. Tahu Cina nunggu babu? Tapi saya bilang, udahlah, ini kan orang belum ngerti Islam, beragama Islam tapi belum paham Islam. Itu beda. Harusnya berdoa. Mudah-mudahan langkah dakwah Ustaz akan tiba disinunukan dalam ridha, ampunan dan keselamatan dari Allah. Itu Islam. Itu Islam. Sehingga si pendakwa pun merasa, oh ini betul-betul cocok ini. Tapi kalau sudah di mana Ustaz? Sujud tiap hari, kekhawatiran besar. Saya di Medan, memang begitu bangsa kita ini, begitu modelnya bangsa kita ini. Tadinya Allah mau kasih berkah, ditarik lagi. Makanya lihatlah sekarang Indonesia, ekonominya murut-marit, nggak pernah bertumbuh. Betul para pengamat, nggak bakal sampai 5%. Susah di mana-mana. Ibu-ibu tuh yang paling senang tuh kemarin, Jokowi janji sembako murah. Ha, tunggu saja sampai ayam berak, ayam kencing. Pengangguran digaji, mana? Nggak ada yang gaji. Itu. Jadi tidak bisa dipercaya. Yang sekarang ini adalah bagaimana berbuat adil pemerintah kepada mayoritas Muslim. Itu. Kalau selama ini orang Islam yang dizolimi, ajaran Islam yang selalu disingkirkan, sudah enggak ada. Orang kafir pun berani di Manado saja, mereka berani bakar musola. Kenapa mereka bakar musola? Karena kampung itu tidak ada orang Islam. Lalu
ratusan keluarga mengucapkan syahadat, kampung itu jadi kampung Islam. Kafir marah. Kenapa kafir marah? Kafir jadi berani membakar masjid, membakar musholah, karena kafir didukung oleh orang-orang Islam munafik. Ini tuh bahaya yang paling mematikan. Virus munafik lebih bahaya daripada virus corona. Ini yang dilakukan oleh para pejabat kita. Allah katakan kepada Nabi, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikin waklus alaihim wa ma wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Muhammad, wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafik, bersikap keras kepada mereka, sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Satu kali kita beriman, setia sampai mati ke liang kubur. Satu kali kita munafik terhadap Islam ini, jangan pernah harap kita akan diampuni. Ulama Nabi pun dilarang untuk mensolatkan orang Islam yang pernah munafik. Buka saja di Quran Surah At-Taubah 84. Apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad? Jadi orang munafik itu, ketika dia sholat, sholatnya gak diterima. Tiba bulan Ramadan, mereka berpuasa, puasanya gak diterima. Orang munafik itu lebih bagus seperti preman yang tidak sholat di terminal-terminal. Masih lebih mulia, masih lebih benar preman yang tidak sholat dibanding daripada munafik. Golongan munafik ini bagaimana, Ustaz? Golongan munafik ini adalah para pejabat-pejabat kita yang sekarang ini, yang suka membenci Islam. Ini munafik ini kalau sudah tua, sudah pensiun dari jabatannya, pura-pura dia pakai sarung ke masjid. Umurnya sudah 80-90 tahun, pura-pura ke masjid, bungkuk dia. Assalamualaikum. Tandai dari sekarang si munafik ini. Begitu datang di masjid, tendang saja dia. Allah berikan pangkat kepada Pak Kapolsek, kepada Pak Danramil, kepada siapa saja kita, dengan tujuan untuk menolong agama ini. Bukan berarti kita memusuhi orang kafir, tidak. Saya mengatakan orang Kristen masuk neraka, bukan saya benci, saya sayang. Buktinya banyak yang masuk Islam, ribuan saya islamkan. Cuman saya katakan, setelah saya islamkan Anda, Anda jangan merasa besar. Saya tidak bangga Anda beragama Islam. Yang saya bangga, Anda mengerti agar mampu melaksanakan Islam. Ini rupa-rupanya enggak bisa suara keras, mampus dia. Jadi kalau ditekan putus, saya yang habis. Lebih bagus suara. Oh, berarti memang saya dibawa ke sini untuk bicara pelan ini. Saya enggak bisa, ngantuk saya kalau bicara pelan. Ketika saya tekan, mati. Jauh-jauh dari Jakarta kalau tahu begini enggak datang saya. Ini lebih penting daripada amplop. Pendakwa itu bergantung kepada kemampuan. Supaya memang terdengar oleh Bapak Ibu, tapi kalau saya tekan, tak habis. Saya stres sekali kalau sudah panas begini. Persoalannya saya enggak tahan panas orangnya, makanya masuk Islam. Itu, jadi sudah panas begini enggak lama, 10 menit lagi lah saya istirahat sudah. Ini siapkan yang terbaik, memang jangan pakai-pakai putus. Cari yang 50 ribu punya. Kemarin saya di Kalimantan, di desa Kutai Kartanegara, desa terpencil, 50 ribu sound systemnya. Biar saya berteriak. Kekhawatiran yang lebih besar. Saya di Medan, di lampu merah, dua pengemis, tiga orang anak kecil. Dia gedor pintu mobil saya. Wah, wah, wah. Wah. Oh, minta uang. Saya bilang sama sopir saya yang bawa orang Medan itu, Amir Sitompul, kasih Mir. Enggak ada uang kecil, Ustaz. Kasih aja itu 50 ribu, limpul. Kasih aja limpul. Begitu dikasih 50 ribu, yang satu protes.
Wah, jangan kasih ke dia. Kenapa kasih ke dia? Kalau kasih ke dia, kami tidak kebagian. Oh, berarti yang satu ini koruptor. Gini, Mir. Cari 55 ribu supaya dibagi rata. Dikasih 50 berkelahi, dikasih 55 ribu. Protes. Begitu dikasih rata 55 ribu, apa dia katakan? Wah, mana yang limpul tadi? Inilah hal watak. Mana wak yang 50 tadi? Begini watak kita. Yang tadi-tadinya Allah berikan berkahnya 50, ditarik. Karena suka berkelahi, suka mengadu domba. Yang diadu domba umat Islam dengan umat Islam. Coba kalau kemarin sebelum pilpres kita, pasti di dalam ini semua ada cebong, ada kampret ini. Selesai situ sudah tidak ada lagi cebong, tidak ada lagi kampret, semuanya sama kita. Sholat di masjid silakan pakai pakaian apa saja. Saya dulu sebelum masuk Islam kurang ajar sekali. Tanya istri saya, suka menghina, suka memfitnah, suka menjelek-jelekkan Islam. Kalau melihat orang Islam pakai sorban, saya katakan itu taplak meja. Bajingan, kurang ajar betul saya. Kalau melihat orang Islam pakai gamis, saya katakan itu gorden, kain pintu. Sekarang saya pakai sorban, bukan taplak meja. Saya pakai gamis, bukan kain pintu. Ngobrol kami berdua suami istri, kok bisa-bisanya masuk Islam kau itu, Pak? Coba, siapa yang bisa pikir itu? Keluarga saja di Manado pertama kali dengar, nggak percaya. Ini dokumen saya, ibu bapak. Dokumen saya mewisudahkan, saya rektor mewisudahkan para pendeta. Saya simpan ini sebagai barang bukti. Si kafir-kafir menghina memfitnah, ini dokumen saya, rektor saya. Jadi saya di Kristen itu bukan pendeta biasa, bukan jemaat Kristen. Saya datuanya, dedengkotnya kafir. Makanya enggak ada pendeta di Indonesia ini berani debat terbuka berhadapan face to face. Karena mereka tahu saya adalah dedengkot yang mempendetakan dia. Otaknya itu adalah otak saya. Makanya saya masuk Islam ini bukan rupiah, bukan hepeng yang saya cari. Kalau saya mau cari hepeng, saya naik pesawat ke sini. Saya mau merasakan bagaimana perjuangan Nabi dalam menegakkan dinul haq. Gak usah pakai sopir. Seringkali jemaah tanya, mana sopirnya Ustaz? Gak ada sopir saya. Jadi Ustaz gak takut. Takut sama siapa? Ustaz nanti dianiaya orang Kristen. Selama saya berdakwah, pertama kali saya ke Manado, mobil, kaca mobil saya ini sudah puluhan kali dilempar batu. Apakah saya pergi ke polisi? Assalamualaikum komandan, iya, saya mualaf dilempar batu. Ini bangsa ini kan dikit-dikit naik kantor polisi, lapor. Urusan agama, lapor. Ya kalau saya ceramah begini orang Kristen tersinggung, jangan lapor polisi, lapor ke Tuhan. Assalamualaikum sus. Yesus, Tuhannya kan adalah Yesus. Ada apa? Yahya itu kurang ajar, dulu dia beriman sama-sama Kristen, sekarang dia Islam, dia jelek-jelekan engkau ya Tuhan. Kata Yesus, iyalah, gak apa-apa, dulu kan dia murid saya, sekarang kan sudah tidak. Kau lapor yang lebih tinggilah, kafir. Kemana sus? Laporlah ke Tuhan. Waalaikum Tuhan. Waalaikumsalam. Kenapa? Itu Yahya kurang ajar, dia sering keliling pakai mobil, celakakan, matikan mereka sekeluarga. Tuhan akan jawab, Allah subhanahu wa ta'ala, akulah yang memberi hidayah kepada dia. Kau kafir, masuklah Islam. Bukan datang ke polisi. Ada apa-apa lapor, ada apa-apa lapor. Urusannya apa? Cebong, kampret. Kampret, cebong. Buktinya sekarang cebong sama kampret sama-sama. Kok wiwi dan kok wowo? Kan begitu, sudah sama sekarang. Mau apa kita masyarakat?
yang susah Pak Polisi, mahasiswa, siswa, ambil batu, FPI, Banser, semua ormas Islam, ambil batu, masyarakat Islam, Allahu Akbar, lempar polisi, polisi, tentara, ambil batu, merasa Islam, balas juga, Allahu Akbar, tuh kafir di gereja, haleluya. Mau kita diadu domba begitu? Jangan. Bersatu kita umat Islam. Tugas kita adalah mengislamkan orang yang masih kafir. Di dalam masjid, saya pertama kali masuk Islam, saya tengok-tengok ini baju-baju apa yang dipakai orang Islam ini. Oh, boleh rupanya biar kaos bola. Masuk masjid boleh pakai celana jeans. Ekonomis, tidak pakai sepatu, tidak pakai jas, tidak pakai batik. Bebas di masjid. Saya tanya kepada Kiai Komarun Sofa, Pak Kiai, berapa pajak sebulan untuk bayar masjid? Di Islam tidak ada pajak, Pak Yahya. Jadi selama kita beragama Islam enggak pakai pajak? Enggak. Kalau di Kristen bayar 10%. Makanya pendeta dengan pastor kalau ketemu, Allahu Akbar, seperti kucing dan anjing. Karena pendeta dengan pastor itu bertumpu harap kepada nilai 10% dari pemberian umat Kristen. Bayangkan kalau dia pimpin 100 kepala keluarga dengan rata-rata gaji 1 juta, berarti income pemasukan pendeta tiap bulan 10 juta. Makanya pendeta dengan pendeta tidak pernah akur. Ibu bapak lihat ada gereja Batak di sini. Ada gereja Protestan Batak, ada HKBP, ada Pentekosta, ada Betel, ada Martelu, ada Gergaji. Coba tanya dan kunjungi pendetanya masing-masing. Beda. Islam ada Masjid Al-Munawwaroh, ada Masjid Al-Ikhlas, ada Masjid Al-Muhajirin. Orang Islam mau sholat boleh ke Masjid Muhajirin. Begitu masuk azan subuh boleh sama-sama. Dua rokaat karena nabinya sama. Tuhannya adalah Allah. Jumlah rokaat dalam sholat pun subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, total sehari semalam 17 rokaat. Bebas orang Islam. Tapi di Kristen kitabnya beda, jogetnya beda, musiknya beda. Hah? Di Islam tidak. Memang di Islam ada perbedaannya, satu yang saya lihat. Apa itu? Ujung jari. Attahiyatul mubarakatuh. Ada yang nakal dia putar-putar begini. Ada juga yang baru dia cungkil-cungkil dari bawah begini. Attahiyatul mubarakatuh. Ya kalau saya kan memang dari kafir masuk Islam standar. Solatnya solat biasa aja gayanya saya. Karena dari kafir. Allahu Akbar. Tapi jangan pernah harap kalau disuruh imam subuh saya mau. Enggak mau saya. Saya tidak mau jadi imam subuh karena di masjid itu ada yang kunut, ada yang tak kunut. Kalau saya kunut, nanti dianggap saya pro kepada NU. Kalau saya tidak kunut, dianggap saya pro kepada Muhammadiyah. Saya kalau disuruh imam, mau saya kalau yang seperti tadi, zuhur silent, asar silent. Tapi kalau suruh sholat subuh, maghrib, isya, pasti saya tolak itu. Karena pakai suara gitu. Inilah kalau sound system. Kalau seperti tadi mau saya, karena cuma komat kamit kan. Ada modal juga Abu Nawas dari kafir kan bisa dipakai. Ini yang orang Arab bilang, memangnya bisa begitu. Yastakfuna minan nasi, wala yastakfuna minallah. Kau bersembunyi kau di hadapan orang, enggak di hadapan manusia, di hadapan Allah. Enggak, kata orang Arab itu. Peribahasa orang Arab, yastaghfiruna minan nasi wa la yastaghfiruna minallah. Antum. Kau tidak akan mampu bersembunyi di hadapan Allah. Di hadapan manusia bisa. Kalau begitu iman orang, sudah 14 tahun saya keliling Indonesia, kopi puluhan gelas, manis, enggak pernah saya terkapar berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari. Mana pernah dengar Ustaz Yahya masuk rumah sakit berbulan-bulan? Enggak pernah. Tidur tidak teratur, makan tidak teratur. Hanya berkeliling. Pernah ada satu jemaah periksa di mobil saya. Minum vitamin apa Ustaz? Di Makassar.
Kapala narkoba itu apa? Narkoba itu apa? Badan BNN, Badan Nasional apa BNNP apa? Badan Nasional Penanggulangan, Badan Nasional, ya Badan Nasional Narkotika, Penanggulangan Narkotika. Kepala BNN, ikut saya Kepala BNN, ikut saya berdakwah keliling roadshow. Apa beliau katakan di Makassar, Ustaz? Sudah 3 hari 3 malam kita ceramah ini, kopimu itu puluhan gelas dan manis semua, dan kau tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Saya lihat, saya curiga Ustaz, antum konsumsi sabu-sabu, mengaku saja. Saya bilang sebentar saya ke toilet ya, saya kencing, periksa urin saya. Dokter juga orang Palembang di kompleks saya, kaget dia. Ikut saya ke Palembang, roadshow ke Palembang, pulang ke sana, ke Jakarta. Dia periksa darah saya, dia tidur di feri, saya main catur dengan teman di feri. Pagi dia tidak tidur Ustaz, tidak ya, masih jauh kita ini Ustaz, tol belum jadi tol. Sekarang ke Palembang cuma 5 jam dari Lampung. Nah, itu juga harus dipuji kebaikan Pak Jokowi. Amin ya Rabbal. Harus dipuji kalau betul. Kalau tidak ada Pak Jokowi mana bisa 5 jam. Jadi itu namanya asli berdakwah, bukan dendam. Datang kita ke situ, sampai di Jakarta terkapar dia. Dia bilang, "Cosi sini Ustaz, sekarang saya sudah lihat mau periksa darahmu." Normal darah saya rupanya. Ini kita pejabat Muslim agama Islam dari lahir Islam berobat ke Singapura, berak kentut pun di Singapura. Konstipasi berlama-lama, susah buang air. Kenapa? Karena yang masuk di dalam jiwa kita ini, yang masuk ke dalam perut kita ini, kata Nabi, yang aku khawatir dari umatku, apa yang mereka pikirkan, yaitu hanya apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka harga derajat kehormatan manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perutnya. Tai. Hitler juga katakan, Hitler Jerman, orang munafik seperti lalat di atas pesus, lalat di atas tai, berputar-putar di atas kotoran, yang dimakan adalah tai. Ini pernyataan-pernyataan yang mengadu domba di publik begini, itu pernyataan munafik untuk mencari makan harta kotoran orang kafir. Yang suka bela-bela orang kafir, mempihak-pihak bela kafir, jangan sebut kafir. Kenapa? Kita hidup bermasyarakat, innalillahi. Ya di kantor jangan bilang kafir, ke polsek tidak boleh bilang orang Kristen kafir, dan rabi tidak boleh. Tapi kami sebagai ustaz, kafir neraka, Muslim masuk surga. Jangankan penjara, mati berkalang tanah lebih mulia daripada hidup berkeping bangkai. Tidak pernah saya takut di mana-mana. Pak Yaya itu berani, bukan berani, tapi tidak pernah takut. Tidak pernah takut, bukan berani, tidak pernah berani, banyak macam. Sandal orang di masjid ambil, kotak amal ambil, itu berani. Tapi kalau tidak pernah takut, Allahu Akbar. Di Manado saya masuk, orang Manado WA ke saya, lari sopir saya. Agus mencoba ikut saya, pernah perang di Afghanistan. Bismillah Ustaz, kita kawal. Tafadhal maskuran ya akin al-kiram. Ayo jalan kita. Atamasya. Kita pergi ke Manado. Baru di poso di WA, Yahya, kami catat kau akan ke poso. Kamu lewat di poso, lidahmu kami potong. Istri saya ini hamil 7 bulan. Dia WA, kami satu kampung poso menunggumu. Kita belah perutmu, potong lidahmu. Apa saya balas? Itu yang kami cari. God wadun fisabilillahi awrohautun khairun minat dunya wa mafiha. Saya balas, itu yang saya cari. Mati lebih awal, itu yang saya cari. Karena orang Islam tidak pernah mati. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tak pernah mati, tapi mereka pulang kampung. Saya balas, tunggu ya, jam sekian saya lewat di situ. Kau ancam, semakin kau ancam, saya semakin melawan.
Karena apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran dari Allah. Saya bilang, tunggu, itu yang saya cari-cari. Jadi kalau jemaat tanya, Ustaz takut gak benar-benar, saya takut saya. Berani? Enggak, bukan pemberani. Enggak pernah ada rasa takut. Yang saya takut, kalau saya tidak sholat, Allahu Akbar. Itu yang saya takut. Karena itu perintah paling utama dalam Islam. Afdalul a'malu as-sholatu hamsu. Amal yang paling utama adalah sholat lima waktu. Ya ayuhalladina amanu sta'inu bisabri wasolati. Innallaha ma'asobiri. Wahai orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah dekat dengan orang yang sabar. Orang sabar, orang yang tidak khawatir, orang yang tidak pernah rasa takut adalah orang yang sholat. Tapi kalau sholat, khawatir lebih besar, rasa takut lebih besar, berarti sholatnya enggak betul itu. Saya waktu kafir saja, saya sholat tidak tahu kiblat kemana, suratul fatihah bagaimana. Jam 7 dikasih buku, jam 10 pagi saya sudah hafal suratul fatihah di luar kepala dengan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Membaca Al-Quran cuma dalam tempo 10 menit saya sudah bisa membaca. Dengan kecepatan intelektual yang Allah berikan, itulah yang kami pakai untuk berdakwah. 10 menit. Oh begini. Ya saya sudah tahu Pak Kiai, karena ini sama dengan level Ibrani. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ket, tet, yot, kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, pesedek, ofresh, shim, tau. Itu abjad Ibrani, penulisannya kanan ke kiri. Tanpa vowel, semuanya menggunakan konsonan. Kalau Hijaiyah menulisnya, masih ada vowel, masih ada kas, apa itu? Sakal. Tapi kalau Ibrani, bersifat gundul. Di Islam ada, namanya sorogan atau kitab gundul. Itu bahasa Ibrani begitu juga, gundul. Jadi ketika belajar Hijaiyah, cepat. Oh, berarti mudah Islam ini. Siapa bilang susah? Di Kristen dulu saya tantang di pendeta, waktu saya rektor di Papua, saya pendiri UKI Papua dengan Gubernur Dr. Andusiap Salosa. Saya berpengalaman berteman, duduk dengan source Walker Bush begini pun pernah di Chicago ketemu. Kaki saya ini dulu ke Eropa, sekarang village to village, desa ke desa. Nikmat rasanya. Oh begini jadi pendakwah, jujur di atas pengakuan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu datang ke masjid-masjid, berjumpa dengan saudara, islamkan yang kafir, bawa mereka, jangan islamkan orang sudah Islam. Ini kadang-kadang jadi penyakit. Ustaz ceramah di masjid, yang tidak ikut golongan saya semuanya. Yang mengadakan maulud bidah, yang mengadakan Isra Miraj bidah. Kalau dengar ustaz model begini, tinggalkan, anggap radio rusak dia itu. Ukuran jenggot, siapa jenggot yang tidak sesuai dengan ini sunnah Nabi, masuk neraka. Saya baca-baca Quran dan hadis, tidak ada malaikat di pintu surga. Sini kamu mulai. Isai kuarmu, aham bergemuna. Saya jenggot nanya. Ukur jenggotnya, berapa panjangnya? Hah? 50 cm. Kalau 50 cm, surganya paling tinggi. Seperti Pak Ketua MUI, ini surganya paling tinggi karena jenggotnya panjang. Jenggot seperti Yahya Waloni cuma 2 cm begini. Innalillahi, cuma di ruang tamu. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang tidak ada jenggot sama sekali. Ya, surganya di dapur itu. Model Islam begini. Hah? Model Islam begini, dakwah begini, tunggu saja pecah umat ini. Itu lebih bahaya daripada komunis. Pecah umat gara-gara itu. Di masjid satu waktu di Batam, anak muda kejar terus kaki saya. Gini-gini. Rapat ustaz. Ini imam sudah selesai baca ayat. Dia sibuk mendekatkan kaki. Bukan saya tidak mau, memang di kelingking ini ada luka. Dia paksa dekatnya, rapat. Allahu Akbar. Usai sholat, saya tanya, kenapa kalau enggak rapat? Kalau enggak rapat, setan lewat ustaz. Ente lupa, ente buka sini, dia lewat sini. Makanya kalau ke masjid pakai gamis, pakai sarung. Jadi begini jamaah, satu waktu saya mau ceramah di masjid Al-Musyawaroh.
Masjid Al Musyawaroh itu berada di samping Mall Kelapa Gading. Masuk masjid tahiyatul masjid saya, di depan saya ada anak muda kulitnya hitam, celananya jeans, badannya gendut. Di depan saya dia sedang sunat qobliyah. Saya pun sunatul qobliyah. Kelihatan pantatnya, begitu dia duduk tawaruk, di sininya lubang besar. Anak-anak muda sekarang ini kan kalau ke masjid enggak dilarang antum pakai jeans. Tapi kantong celana itu kan dulu di sini kami. Sekarang di sini kantongnya. Jadi melorot celananya waktu dia duduk tawaruk salam, kelihatan lubang di sini. Dan memang ada bau-baunya terasi sedikit juga. Usai salam dia saya kasih tahu, "Eh lu, Dul. Lu kalau sholat ngadap Allah, minta sarung sana pakai supaya santun, ngadap lu raja santun lu."